Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code R. Chapter ke-6, kita bakalan masuk ke dalam menara jam ya, yang dari sebelum-sebelumnya itu selalu ditutup. Akhirnya kita bisa masuk ke dalam, dan kita akan cek dalamnya ada apa aja. Langsung masuk aja ke gamenya, yuk. Chapter 6, akhirnya 5 tahun lalu. Wah, kita akhirnya kayaknya sih bakalan dapetin jawabannya di sini sih, apa yang terjadi sebenarnya. Gue paling penasaran sih sama kejadian 5 tahun lalu. Wah, bener-bener berdebu ya di sini. Kayaknya emang udah lama gak ada orang yang bisa masuk kemari sih. Kamu ingat sesuatu, Matthew? Enggak tahu sih. Tapi aku pernah di sini sebelumnya. Ya, mungkin kalau kita keliling-keliling itu bakalan bikin kamu ingat sesuatu. Takut. Iya. Tapi aku harus ingat. Meskipun menghadapi kenyataan itu memang sulit. Asyik. Pada akhirnya itu selalu untuk yang terbaik. Ayo kita keliling-keliling di daerah sini. First floor, berarti kita bisa ke semua lantai kah? Gila, ini sih bakalan jadi eksplorasi yang panjang ya, kayaknya ya, kayaknya. Ada banyak buku, terus juga alat-alat tentang yang berhubungan sama waktu-waktu gitulah. Waktu jam. Ini kayak meja kerja ya. Cuman kita nggak bisa ngecek ya. Sayang amat. Gue pengen cek di sini ada itu gak? Gak ada. Ini apa nih? Ini kayaknya denah lokasinya ya. Terus itu spare partnya. Ya. Kayaknya lantai 1 begini doang. Kita coba ke lantai 2. Ini tangga panjang amat ya. Nggak kelar-kelar kayaknya. Oh, gue kira tuh bakalan explore tiap lantai. Ternyata dipercepat ya. Nah, tahu-tahu udah di puncak aja nih. Oh, toke ga mieru yo, Masu. Matthew, cek dah. Kamu bisa lihat penampakan jamnya. Apakah kita akan melakukan seperti yang ada di kotak musik ya Elizabeth? Kayaknya puzzle tuh. Ukina kikai da ne. Wah, bener-bener gede ya alatnya. Ada tangga, malah ini jauh lebih tinggi lagi kayaknya sih. Kenapa? Ih, tumben. Ngingetnya dia kayak gini. Waduh. Kakak, ada bel loh di atas sana. Masu? Matthew, Ashirei, boku, aku omoidashita. Baru aja ingat sesuatu. Boku mukashi,
Kelly yo tsurete koko ni kite ta. Aku membawa Kelly kemari waktu dulu. Kelly itte Mashu no imoto da yo ne. Kelly itu adik perempuan kamu kan? Ano toki wa tokei dai no tobira kagi kakatte nakute. Waktu itu menara jam ini tuh belum dikunci. Kelly. Koko ga suki datta nda. Himitsukichi mitai datte. Kelly tuh benar-benar menyukai tempat ini dan dia bilang tuh tempat ini udah kayak tempat persembunyiannya dia. Asobu toki boku Kelly to yakusoku shite tanda. Terus kami membuat perjanjian gitu dah waktu lagi main di sini. Yakusoku? Janji apa? 6 no kane ga natta ra koko de asobu no wa oshimai da yo tte. Kalau bel jam 6 itu udah berbunyi, berarti itu udah waktunya kita berhenti bermain. Sore kara boku tachi kaisha made papa o mukae ni itte. Dan kami akan nyamperin papa ke kantor ya. 3人 de mama no matteru ie ni kaeru nda. Dan kami bertiga bareng-bareng pulang ke rumah dan melihat mama. Sou nanda ne. Ah gitu ya. Mashu, yokatta ne. Ironna koto o omoidasete. Syukurlah kamu bisa mengingat semua itu. Demo doushite daro? Papa no kaisha no basho omoidasenai. Iya sih, tapi enggak tahu ya kenapa cuma itu doang ya. Kenapa aku enggak bisa ngingat di mana ayahku bekerja? Annani Kelly to issho ni aruite itta no ni. Meskipun Kelly dan aku tuh jalan ke kantor tiap saat. Daijoubu da yo. Sugu ni mata omoidaseru tte. Enggak apa-apa, sabar aja nanti juga ingat kok. Kane no oto o kikeba kitto omoidaseru to omou nda. Mungkin dengan cara aku ngedengar bunyi bel itu bakalan membangkitkan memori aku. Papa no kaisha no basho mo ikikata mo. Kayak di mana kantor papaku atau gimana caranya aku bisa sampai sana? Wakatta. Oke, boleh dicoba. Mashu. Tokei dai no kane narashite miyo. Ayo kita coba bunyikan. Oke. Puzzle pertama ini sepertinya. Jangan bilang sama kayak yang sebelum ya. Enggak lah. Oh, jam 6 ya? Jam 6. Oke. Bentar, gue pengen cek-cek dulu. Pasti capek ya, bawa-bawa air kemari. S N-nya enggak ada soalnya. Oh, ini N. Iya ya, W-nya yang enggak ada. Oke, gue lihat mesinnya dulu. Ada sesuatu di sini. Kunci ya? Ah, ini lubang kunci kayak pas deh buat tiga itu. Oke, ini harusnya yang tengah kan si bulan ya. Yes. Nah, terus ini mawar sih. Yes. Oke, berarti yang pertama ini adalah pedang. Yes. Sip. Tiga kuncinya sih udah masuk ya. Terus apa? Ini ke arah jam 6 gitu. Kita coba aja ya. Salah. Kita coba. Hah, nggak ada yang terjadi. Mungkin aku bisa cari petunjuk. Oke, kita cari petunjuk dulu. Ini ada kabel ya. Tali-taliannya. Apa atasnya nggak ada? Number. Kelihatannya berbeda. Apa ya? Oh, ngelihatnya dari baliknya makanya nomornya jadi kebalik. Udah gitu doang. Tapi kan nggak berarti... Ya iyalah itu. Jarum jam ya. Coba gue ke atas dulu deh. Ah, harus kelarin jamnya dulu. Udah, cariin lah, cariin. Harusnya sih bisa nih. Oh, kan bener. Blueprint, apa nih? Kayaknya gak ada informasi tentang device ini dah. Terus ada buku-buku. Ya, technical doang. Ada blueprint, gak bisa dibaca juga. Ada dus, semuanya nggak berguna. Oke, tools,
Enggak. Ya, kayaknya si denah itu penting. Berdebu banget. Kita coba buka. Lah, ada diary. Oh, mungkin ini tentang device-nya. Ada mekanisme khusus dalam mesin itu yang bisa menggerakkan jamnya. Pertama, masukkan ketiga kunci ke dalam lubang kuncinya. Kunci-kunci ini tuh sudah diberikan turun-temurun melalui keluarga kami. Terus atur ketiga kunci itu ke waktu yang tepat, merujuk pada catatan di halaman sebelah kanan ketika memperhatikan ruangan mesin. Apa tuh? Catatannya apa? Nord itu kan pedang ya. Ya aneh nggak sih sebenarnya? Kenapa kita bisa ngecek ini ya? Ini ada yang aneh nggak sih? Oh, coba gue foto. Coba deh. Coba gue pengen combine. Sama kok. Ini dekat banget deh. Maksudnya full banget. Tenang, ini webcamnya nggak mati. Gue memang lagi mengamati. Ah, gue tahu apa yang beda. Ya ampun. Bentar. Ya ampun. Ah, ini udah gak perlu. Buang. Pas gue ngambil foto, ternyata kan ada yang gak berubah kan ya. Semuanya kan rata-rata gak berubah. Ternyata ada yang berubah. Yang ini. Terus, sebelah sini ada di sini. Yang sebelah sini ada di situ. Wah, kenapa gue baru nyadar? Jadi south-nya itu 11 ya. Ntar gue catat dulu. Keluar juga nih notepad. Ntar south itu 11. Nah, gue tinggal cari tahu nanti yang north dan bla 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 itu apa. Ini east itu 7. Is 7. Terus north itu 9. North 9. Oke. Nah, tadi kan di catatan udah gua hapus ya. North itu pedang. Terus south itu kan berarti bawahnya, berarti itu bunga. Dan east itu berarti bulan. Oke, kita tinggal masukin. Ini pedang itu 9. Gila, gue lama banget di sini. Pedang itu 9. Bulan itu 7. Salah. Bentar. Sabar. Kepencet. Terus bunga itu 11. Oke, kita lihat. Yes! Akhirnya. Wah, kenapa gue bodoh banget ya, gue gak merhatiin ada apa tuh ya, ada Hebel-nya di situ. Akhirnya jamnya bergerak. Akhirnya ini hampir jam 6.
Dan kalau udah nyentuh angka jam 6? Ninattara. Dan? Tokei dai no kane ga naru njanai? Bukannya bel bakalan bunyi? So da ne. Oh iya iya. Ne, Mashu. Kane ga naru no chikaku de mite minai? Kau mau lihat itu berbunyi dari atas sana? Ue ni itte sa, sugoi hakuryoku da to omou yo. Tempat terbaik di rumah ini loh. Yah, sedih dia. Boku koko ni iru. Yah, dia lebih pengen di sini. Takai no kuwai? Kamu takut ketinggian? Sou janai kedo. Bukan, bukan Mashu. Itu. Itte kitara. Kenapa kamu enggak ke sana aja? Wakatta. Mashu wa koko de mattete. Oke, kamu tunggu di sini ya. Cutscene kah? Ya, betul. Akhirnya, itu ada gambar ya? Pengang banget tuh dia tuh. Wah. Tiba-tiba mereka mendengar suara jam. Princess. Oh, dia belum ketemu sama itu Elizabeth ya. Budek-budek dia tuh si asli. Wah, telepon kah? Eh, ini emang gak ada suaranya? Kok cuman kayak gini dong? Oh. Ah. Waduh. Jangan bilang. Jangan bilang. Jangan bilang. Kelly. Apa itu? Kayak banyak barrel-barrel gitu deh. Kemana dia? Tuh kan Kelly udah gak ada deh. Itu udah berhenti. Kok gak nyangka bakalan suaranya berisik banget? Ya iyalah. Kita... Charlotte san ni mo kikoeta yo ne. Ku jamin Charlotte juga mendengar ya. Mashu, nani ka omoidashita kana? Apa Matthew bisa ingat sesuatu ya? Ya bisa, makanya dia langsung kabur tuh. Nah, ini kan ada garis polisi nih. Kore. Ini sepertinya garis polisi yang biasa digunakan sama polisi. Ya iyalah. Apa ada sesuatu yang terjadi di sini? Ah, tidak. Wah, gue kemarin udah seuzon ya. Ini makanya kan di pandangannya, ah itu dia. Kacanya kan masih kelihatan tuh. Eh, gak tau kaca atau terbuka sih. Pasti pemandangannya cantik ya dari atas sini. Tapi sekarang udah ditutup papan. Wah, gue kemarin udah sesumbar tuh. Ah, gue mah kalau soal hubungan ayah anak dan sebagainya mah nggak nangis kecuali saudara ya. Apa nih? Kenapa papan-papan ini dipantek ke pilar ya? Jadi kan aku nggak bisa ngeliat keluar. Terus ini, oh ini balik. Nah ini gambar-gambarnya nih. Yang tadi gue lihat nih, itu. Pasti Matthew sama Kelly dah yang ngegambar ini. Ah, tidak. Dia tuh kan gambarnya si Kelly tuh ada
Usagi apa? Baninya. Gimana ini? Ya, mudah-mudahan gua nggak sedih sih. Are? Apa? Masu? Kepencet. Matthew. Ini kepencet meja gua atau enggak? Masu? Berkali-kali. Matthew. Apa ini? Foto ini. Crusoe Resort-nya depan. Matthew's keluarga foto. Keluarga Matthew di depan resort itu kan. Sugoi. Emang menyenangkan sih ngelihat kayak gini ya. Tapi kita nggak bisa ngelakuin itu sekarang. Jadi kita harus pergi menjemput Matthew. Inoi. Hilang dia. Moshikashite. Jangan-jangan. Moshu, kane o kite, nanika taisetsu na koto o omoidashita no? Dia ingat di mana tempat ayahnya bekerja. Papa no kaisha no basho o omoidashite. Sendiri deh itchatta no? Dia pasti langsung pergi sendirian deh buat ngecek tempat itu. Masu, oikakenakya. Aku harus mengejarnya. Oke, tapi kita ke mana? Apakah itu ada di JC Valley? Oke, gue coba cek dulu. Eh, salah. Salah pencet. Investigate. Ini di mana ya? Shabet, Charlotte. Ini sih nggak bisa nih. Kan ini ketutup. Selain itu. Itu udah nggak ada lagi. Eh, gue pengen coba mampir itu dah. Lihat-lihat aja, siapa tahu ada. Nah, nggak ada loh. Eh, ada si Elizabeth, princess. Halo princess. Kimika. Kita ketemu lagi. Aduh, pencet lagi, sorry. Kenapa? Enggak, kayaknya aku harus pergi deh. Naka ii no ne? Kono ko hitomishiri datta no ni. Dia suka sama kamu. Dia biasanya tuh malu-malu gitu kalau ada orang. So da, princess. Masu minakatta? Oh iya, princess, kamu ada lihat Matthew gak? Sana. Ne, Elizabeth wa minakatta? Kalau Elizabeth ada lihat dia gak? Yanebashi de surechigatta kedo. Aku ketemu dia di jembatan tadi. Yanebashi ne. Arigato. Oke, jembatan ya. Makasih. Kenapa nih? Sore ja watashi iku ne. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ne. Cukup jikan ii. Kamu ada waktu bentar? Ngomong apa nih kita nih? Noniko otto? Ada sesuatu yang terjadi? Papa ga ne. Saikon suru no. Papa mau merit lagi ternyata. Sou nanda. Oh, gitu ya. Shikamo sono aite. Watashi ga ichiban kirai na taipu no onna. Waduh, ke perempuan yang paling aku benci banget. Sore sayak da ne. Wah, itu sih parah banget ya. Papa, どうしてソフィアみたいなヒステリックそうな女と。Si Sofia itu.
Ah, papa kenapa sih bisa jatuh cinta sama si drama Queen Sofia itu? Sofia? Oh, barbecue no toki ni ito hito da. Sofia, orang yang ada waktu barbecue itu ya? Teiyuka, Elizabeth ga yu hysterik na onna kirai itte. Bentar, apa dia bilang Sofia tuh drama Queen? Nani? Napa? Nandemo nai. Sono hito kirai nanda. Enggak, gak apa-apa. Kamu gak suka sama dia ya? Dai kirai. Aku gak tahan sih sama dia. Dia tuh kayak ada maksud tertentu gitu loh. Mencurigakan kayak gimana? Susah sih ngejelasinnya tapi... Tapi aku pikir dia tuh gak mencintai papaku. Tapi papa wa ima ano onna ni mucchuu de... Sono koto iroiro kangaete ta toki ni. Tapi papaku udah tergila-gila sama dia. Aku mencoba untuk apa ya namanya? Berdamai dengan hal itu tapi Janet ga kontesto ni deru tte itte kite. Waktu Janet bilang kita mau masuk ke kontes band. Watashi mo iya na koto wasuretakutte. Yaru koto ni shita kedo. Aku pikir sih itu bakalan bisa ngalihin perhatianku sama hal tersebut. Elizabeth tachi nara yūshō nerairu tte omou yo. Kalau untuk rekaman sih aku yakin band kamu bakalan menang deh. Muri. Ikura Tommy no gitar to Janet no drama ga yokutemo. Enggak mungkin. Tommy itu jago banget main gitarnya, terus juga Janet tuh drumnya solid. Watashi no uta ga ashi hippatchau mono. Tapi suara aku tuh hancur banget. Itu bakalan merusak kesempatan kami sih. Watashi wa mama mitai ni sutekina koe de utaenai kara. Suaraku tuh enggak ada mirip-miripnya sama mama dan enggak ada yang spesial dari suaraku. Sonna koto nai. Enggak, itu enggak benar. Elizabeth no uta sukkoku suteki datta yo. Aku udah dengar kamu nyanyi dan kamu luar biasa. Kiita no? Ngedenger. Onggaku player motte itta desho. Kamu ya orang yang ambil music player aku. Kizuite ta? Kamu udah nyadar ya? Tōzen desho. Datte orgol no ichi kawatte ta mono. Aku ngelihat kotak musikku tuh udah pindah posisi. Gomen. Maaf. Demo sugoku ii uta datta. Watashi suki da yo. Elizabeth no utagoe. Tapi beneran dah, lagunya enak banget dan aku suka banget sama vokal kamu. Mata kikitai to omotta. Kok malah pengen denger lagi? Usso yo. Sonna no. Ah, lu mah bohong doang kerjanya. Usso tsuite made anata no uta homeru ryū. Watashi ni aru? Ngapain juga aku bohong? Cuman pengen bikin kamu ngerasa lebih baik. Sore wa sou da kedo. Ya, kayaknya sih enggak ya. Tommy mo Janet mo homete ta. Elizabeth no uta sugoku ii itte. Tommy sama Janet juga ngomong hal yang sama kok. Mereka pikir skill nyanyi kamu tuh juga luar biasa, tau enggak? Demo. Tapi Elizabeth, moshikashite mama no uta to jibun no uta kurabeteru? Jangan-jangan kamu terus ngebandingin diri kamu sama mama kamu ya? Mama no uta. Donna ni suki demo sa. Mama no uta wa mama shika utaenai uta. Banyak banget utanya. Meskipun kamu tuh benar-benar suka banget sama lagunya mama kamu, ya tapi itu punya mama kamu untuk dinyanyikan. Elizabeth no uta wa Elizabeth ni shika utaenai uta. Dan lagu yang kau bikin itu adalah lagu yang harus kamu nyanyikan. Benar gak sih gue nerjemahinnya? Kurabere mono janai itte omou. Itu tuh dua hal yang berbeda lah. Ashley. Ashley, makasih. Gue kan kemarin sebelum-sebelumnya sempat bilang kan hidung gue merah banget ya. Ternyata ada jerawat. Makanya merah banget hidung gue. Baru nyadar. Nangka sukiri shita. Aku lega banget bisa ngeluarin itu. Omotte ta koto yuu no tte kimochi ii ne. Rasanya lega banget kalau udah bisa lepas. Sendiri deh, sukiri shinai de yo. Enggak semuanya itu tentang kamu, tau enggak? Demo, watashi mo hanashitara kimochi sukoshi raku ni natta. Tapi sekarang sih emang aku jauh lebih baik sih setelah aku bisa ngomong ini. Onaidoshi nano ni watashi yori otona ne. Kita mungkin ada di umuran sama ya, tapi kamu jauh lebih dewasa. Chanto kangaeteru shi. Wagamama iwanai shi. Kamu tuh selalu teliti dalam bertindak dan juga gak pernah komplain. Sonna koto nai yo. Enggak kok. Watashi datte Elizabeth to wa chigau toko de kekkou wagamama da to omou shi. Aku juga suka komplain kok, tapi ya hal-halnya yang aku komplain tuh berbeda sih.
それには気づいてる。それに案外負けず嫌い。Aku tahu kamu tuh orangnya suka berargumen ya. Elizabeth に言われたくないよ。Enggak lah, aku nggak kayak gitu. Malah jadi nakayoshi mereka. Jadi, saya ikut ya. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Okay. Oh, soda. Oh iya. Elizabeth, Matthew の papa の会社の場所知らない？Kamu tahu tempat kerjanya papa yang Matthew gak? Crusoe Resort のこと？Maksudnya kantor Crusoe Resort. JC Valley の門を抜けて、まっすぐのところにあるわよ。Kamu masuk aja ke gerbangnya JC Valley terus habis itu lurus terus sampai mentok. ただ、JC Valley へのゲートは休日で閉まってたと思うけど。Tapi gerbangnya mungkin ditutup sih kalau JC Valley-nya itu juga tutup. そうなんだ。ありがとう。Okay, makasih ya. じゃあね。Sampai jumpa.私には私の歌がある。Mungkin dia benar. そうなのかも。Aku punya lagu yang harus aku nyanyikan sendiri. Jadi. Dia kayak Pokemon trainer dah. Iya iya. Sip sip.Oke, apakah kita bisa melewati pintu yang tertutup itu? Pasti bisa sih, kan ada Ras. Dia bisa buka segalanya kan. Ini ya. Ada si Bob. Lagi mainan kucing ya dia? Halo Bob. Ya, Ashley. Hai Ashley. Konnichiwa.モシュ、ボブ、みんな…無駄、sorry. こんにちは、モシュを探してるんだけど、ボブ、見なかった？あら、ボブ、あれ、リア、メティウが？坊主ならさっき、目の前を走っていったぜ。いや、たり、リア、ラリシン、ラワテナコ。ほら、そこの角を曲がって、シャーロットさん家の方にな。か、ベロカン、ロマン、シャーロット。わかった。ありがとう、ボブ。オッケー、マカシア、ボブ。オッケー、ギトロン。Bisa ke dalam. Tadi sih dia kebelokan situ ya. Oh ini gak ada bukaannya. Oke, kita ke belokannya Charlotte. Apakah ada jalan-jalan setapak atau apa gitu. Dih ada ini. Buset, buang-buang di sini sembarangan lu turis. Dan turisnya kan kalau nggak si Janet, Elizabeth. kok ini? Apa ini rusak ya? Apa lewat situ ya? Charlotte. Ada Charlotte. Charlotte. Oh iya.あんたかい。あ、かも。アシュレイ、時計を動かしてくれたんだね。Kau berhasil menyalakan jamnya lagi ya. 金の音がここまで聞こえたよ。大したもんだ。Senang banget bisa dengar belnya itu berbunyi lagi. Dia udah telepon anaknya belum ya? ところで、マシューは何か思い出したかい？Apa Matthew sudah mengingat suatu hal mungkin? Kelly ya papa no koto. Sekoshi umoidashita mitai desu. Ya, dia mengingat sedikit tentang Kelly sama papanya. Demo, kane ga nattara, totsuzen inakunatte shimatte. Tapi dia menghilang begitu belnya berbunyi. Bel loncengnya deh tadi, gua salah. Crusoe Resort ni itta da to omoimasu. Aku rasa dia pergi ke kantornya Crusoe Resort. Watashi, okkakete iru desu kedo.Gate が閉まっていて。Aku tadinya mau lewat sana sih, tapi ternyata gerbangnya ditutup. それなら橋の下の近道から行くといい。Kalau gitu kau pakai jalan pintas yang di bawah jembatan itu aja. 橋の下には今は使われていない大きな土管があるんだよ。Ada pipa gede yang udah nggak dipakai lagi di situ. 昔は子供たちがよくそこを抜けて
マイケルの会社へ行っていた。Anak-anak juga pada suka lewat situ kok kalau ke kantornya Michael. Arigato, Charlotte-san. Makasih banyak Charlotte. Ah, benar. Oke. Ashley. Jaga tuh anak ya. Yuk, kita manjat. Manjat. Kita turun. Mai ni kita toki wa kuarete nakatta yo ne. Tapi seingat aku terakhir kali kemarin sih belum rusak deh. Rope ga shita made tareteru. Kenapa ini talinya ada di bawah ya? Moshikashitara Mashu kono rope o tsukatta? Apa mungkin Matthew yang pakai talinya? Kita pergi ke bawah aja. Yosh. Rope o shikkari nigitte oriru yo. Yuk kita coba cek ke bawah. Oke. Ya, jatuh dan nih anak. Ya. Aduh, sakit. Si Charlotte gak nengokin nih. Ternyata lebih bahaya dari yang aku perkirakan. Oke, kita harusnya ke situ. Terus nanti baliknya gimana dong? Kayaknya udah gak ada jalan balik deh. Oh, makanya tadi ditanya ya. Apakah yakin untuk turun atau tidak? Udah, sepertinya tidak ada jalan lain selain kemari. Dan lagi-lagi gue tidak bisa melihat ada origami atau enggak ya. Yolah. Pipanya gede banget ini. Ada cahaya sih di situ. Mungkin aku bisa lewat. Yes. Yuk kita coba. Yuk. Apa nih? Koko. Ini di. Kenapa banyak bak-bak gitu ya? Buat apa ya? Oh, itu dia yang difoto tuh. Di dalam sini isinya lengket-lengket, mungkin aku nggak boleh nyentuh. Oh iya, ini gedung yang ada di foto. Kita, koko ga cruise resort nanda. Jadi ini pasti cruise resort. Mashu, koko ni iru no? Sekarang kita cari dan temukan Matthew. Matthew. Mashu. Tapi kok ada jalan ini? Itu kemana? Ke Jesse Valley. Jesse Valley lagi. Jesse Valley. Harusnya ke dalam gak sih? Oke, ke dalam sih. Gak ada jalan lain. Yuk. Berantakan sekali. Bentar. Cek dulu satu persatu. Oh, kita nggak bisa ke atas ternyata. Padahal kan tinggal digeser ya. Bener-bener. Oke, ini ruangan pertama. Main office. Terus ini file storage. Main office dulu. Nah, bener langsung ketemu. Tau gitu gue ke sebelah ya. Ashley, aku udah cari-cari kamu, tau gak? Ashley, kita kureta nda. Ashley, kamu menemukanku.
黙って飛び出してごめん。マフィアコラソラリギトアジェ。時計台の鐘の音を聞いて、僕思い出したんだ。Aku ingat jalan menuju ke kantor papaku. Kelly と一緒に迎えに行ってた。パパの会社の場所。Tiba-tiba muncul aja pas aku dengar bel itu. Ashley, ここなら何か見つかるはずなんだ。Kayak kita bakalan bisa menemukan sesuatu di sini. わかってるよ、マシュ。私も協力する。Ya, aku tahu, aku akan membantumu ya. そうだ、マシュ、これ。Oh iya, ini Matthew. Papa のカバン。Tasnya papa. ありがとう。Makasih ya. 持ってきてくれたんだ。Udah bawain. Ashley, 僕ここでパパのこと調べてみる。Aku cek-cek dulu ya. Skill clockmaker. Oh. Lu mau dibantu nyari, nyarinya situ doang. Oke. Tidak ada. Kabinet apa tuh? Apa? Gua enggak baca lagi. Oh, apa? Kacanya udah mulai rusak-rusak. Kosong. Ini kayaknya ditonjok deh. Masa jatuh sih? このポスター。ポスターini リゾート施設の完成予想図。Jadi resortnya rencana bakalan dibuat kayak gini ya? そうだよ。Iya betul. これがパパが作ろうとしてたジュリエットレイクなんだ。Ini adalah project papa kedepannya untuk Danau Juliet. Ada security kamera? Kok yang ini beda ya? Kelihatan jadul sih. Aku kayak sih udah nggak berfungsi lagi. Ada ini sih. Cuma nanti. Feedback tentang investigasi tes air. Gue pengen coba keluar, bisa nggak? Oke, ada bulletin board. Gue baru lihat nih. Oh, dikunci. Dame da. Kagi ga kakatteru. Ah, dikunci. Oke. Ah, sip. Oke. Berarti itu dia news artikelnya. Apakah kita akan melihat berita tentang Oh, gua kira cuma. Masu, mide. Kono shinbun no shashin. Nanti coba lihat koran ini dah. Sunglass no otoku da. Ah, itu kan pria itu ya. Pengembangan cruise memicu protes oleh Greg Davis. Warga-warga dari Danau Juliet sudah berkumpul untuk melakukan protes kepada cruise resort untuk menghentikan pembangunan lebih lanjut. Cruise resort yang sudah didirikan sejak 2 tahun lalu dengan moto harmonisasi antara alam dan manusia telah didorong perkembangan resortnya. Akan tetapi akhir-akhir ini para warga tuh kompak untuk melakukan protes, komplain, dan telah menyatakan bahwa airnya mengalami perubahan rasa dan sudah tidak ada ikan lagi di dalam danau tersebut. Mereka menyalahkan pengembang dari resort itu dan segera memulai protesnya untuk menghentikan pembangunannya. Akan tetapi tidak ada bukti yang konkret bahwa pihak pengembang itu terbukti melakukan kerusakan lingkungan dan membiarkan pencemaran danau. Sementara itu, cruise resort menegaskan bahwa kontaminasi yang tidak dikenal itu yang ditemukan ketika penyelidikan independen, itulah yang harus disalahkan sebagai penyebab dari polusi. Masalah ini terus menjadi perhatian lebih. Udah, gitu dong. Itu bilang kalau pencemarannya mungkin dari kontaminasi yang tidak diketahui atau tidak dikenal. Masu, ano hito, shinbun kisha dattan da yo. Oh, jadi orang itu tuh reporter ya? John nante uso no namae de, hontou wa Greg Davis tte iu nda. Aku tahu kalau nama John Smith itu palsu dan nama dia ternyata Greg Davis. Greg
デイビス。グレッグ・デイビス。そうだ、アシュレイ。こんなの見つけたよ。おいや、aku menemukan ini。あぶと、おくんち。いいもの見つけたね。他の部屋も調べられるかも。いや、kita bisa ngecek tempat lain lagi dah。うん。オッケー。Oke, terbuka sekarang. Apakah yang akan kita temukan? Kosong gitu. Kore ga shiryoushitsu. Goron to shiteru ne. Oh, jadi ini ruangan dokumen. Koko ni papa no tegakari ga areba ii kedo. Mudah-mudahan kita bisa dapat info ya tentang papa di sini. Kosong loh. Apa? Tiap locker bisa? Gak ada apa-apa. Oh, ada yang ada stiker nih. Tar. Gak ada, oke kita cek. Apa nih? Oh, ini stiker. Nanka kawaii shiru hatte aru ne. Stikernya lucu. Apa ini? Squirrel itu apa? Tupai. Ada stiker kelinci juga. Wah, kono locker dake kagi ga tsuiteru. Cuma locker ini doang yang ada kuncinya. Ashurei. Kore papa no locker da. Oh, itu lockernya papa. So nano? Ah, beneran. Omoidashitan da. Aku ingat. Kelly, papa no locker ni shiru wo hatte asonde da. Kelly yang nempel-nempelin stikernya itu di sini. Kitto kono naka ni papa no tegakari ga aru nda yo. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Demo kagi ga. Tapi dikunci. Oh. Dou shita no? Apa tuh? Hora. Yappari sou da. Kono nuigurumi no shiru da yo. Ah, benar kan? Ini tuh stikernya kelincinya Kelly. Oh, moshikashite. Ah, jangan-jangan. Moshi, nuigurumi yoku misete. Coba aku lihat. Iyo. Silakan. Ada ini nih, zipper. Creepy ya. Coba kita buka slatingnya. Ada tag. Terus. Oh. Apa nih? Pinky Rabbit. Apakah ini dari seri yang baru ya? Oh, ada sesuatu. 0410. Oke. Sip. 0410. Yes. Tadi gue pikir ada bintang 5-nya, gue kira ada angka 5-nya. 0410. 0411. Aduh. Song. Oke, sip. Mantap. Isinya To Michael. Oh. Surat. Coba kita baca isinya. Untuk Michaelku tersayang, aku sebenarnya lebih milih ngasih tahu kamu sih secara langsung. Tapi ya memang gak ada waktu aja yang tepat untuk kita duduk dan mendiskusikan hal ini. Dan aku paham kalau kamu tuh banyak banget yang mesti diurus. Aku juga paham kamu tuh sedang memulihkan nama baik dari Cross Resort. Tapi aku mohon padamu, please coba kamu alihin fokus kamu ke Matthew. Dia itu benar-benar mengalami trauma yang sangat buruk. Ah, benar kan? Dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi di hari Kelly meninggal dunia. Waktuku tuh udah gak lama lagi. Aku tahu. Itulah kenapa setelah aku tiada, aku pengen kalian berdua tuh saling mendukung satu sama lain seperti keluarga. Meskipun aku gak bisa ngomongin hal ini langsung ke kamu, mudah-mudahan kamu bisa mendengar aku. Cuman ini permintaanku, Emily. Oh, surat dari istrinya ya.
dari mamahnya. Matthew, ini mama no tegami da. Surat dari mama. Mama ga papa ni kaita. Untuk papaku. Ja, mashi, koko ni kaite aru koto tte. Terus dia nulis apa? Mashi. Ya, lu enggak ikut baca ya? Apa itu beneran? Kelly. Mashi. Daijoubu? Matthew enggak apa-apa. Shirei. Boku omoidashita. Aku ingat, Ashley. Eh? Apa itu? Ano hi wa tottemo tenki ga yokute. Boku ga ittan da. Tokei dai no teppen ni ikou tte. Tokei dai no ue wa kaze ga kimochi yokute. Mizumi ga tottemo kirei ni mietan da. Demo, sono kabe ni Kelly ga noboru to shita kara. Abunai kara dame tte boku wa itta. Demo, sono toki, tokei dai no kane ga totuzen nari dashite. Aduh. Kelly wa sono kane no oto ni odoroite. Ah, gila, tinggi banget kayak gitu. Mana masih kecil jatohnya. Boku wa Kelly no koto omoidasu no ga kowakute. Aku sekarang takut untuk mengingat Kelly. Ano toki no koto. Dan apa yang terjadi? Daisetsu na koto. Di hari tersebut. Sanbu. Wazurechatte ta. Aku lupa semuanya. Jiga. Mashu ga warui nja nai wa. Enggak, ini semua tuh bukan salah kamu. Kelly ni ayamaranakya. Aku harus memberitahu Kelly. Aku mau minta maaf. Boku wa Kelly yo. Aku enggak bisa mamotte menyelamatkan dia. Agir. Ya, sorry Jigao banget. Jigao yo, onii-chan. Enggak kok, kakak. Kelly. Kelly. Koko ni itanda ne. Beneran kamu ya itu ya. Boku wa nigete tanda. Kelly ya mama ga inakunatte. Aku kabur begitu kamu dan mama udah tiada. Gila, langsung ditinggal dua gitu ya. Doushite ii ka wakaranakute. Papa wo sasaete agerare nakatta. Aku cuma enggak tahu apa yang harus kulakukan. Aku enggak bisa nolong papa juga. Kelly. Gomen ne. Kelly, aku minta maaf ya. Onii-chan. Shikkari dekinakute. Aku gagal jadi kakak yang baik buat kamu. Wakatta, Kelly. Aku paham, Kelly. Boku wa mou daijoubu. Koushite Kelly ni mou aeta kara. Aku rasa aku sekarang udah baik-baik aja. Aku bersyukur aku bisa bilang maaf ke kamu. Kelly, arigato. Kelly, oide. Mama.
シュ、そばにいてあげられなくてごめんね。ケリー、ダメだって、もう泣いちゃダメだよってママに言われてたのに。マシュ、いいんだよ、辛い時は泣いて。大丈夫？Kamu udah baik-baik aja sekarang? Hmm. Ya, meskipun ceritanya bahwa soal saudara ya, tapi gua nggak sampai nangis sih untungnya. Agak sedih aja, agak sedih. Ya. Halo. Wih, keren banget loh. Doyara kubi o tsukkomu na tte chūkoku wa muyō datta yō da na. Ah, kayaknya peringatanku untuk jauh-jauh dari masalah ini tuh nggak didengar ya. Oh, Songros do. Nah, orang itu. Masu, yoku yatta na. Kerja bagus, Matthew. Oboite nai ka? Ore no koto. Aku paham, kamu masih nggak ingat kan sama aku. Siapa dia? Hah? Greg Davis. Masu, kono hito no koto shitte ita no? Kamu tahu pria ini? Ashley, aratamete nanorasete kure. Ashley, izinin aku memperkenalkan diriku untuk yang sebenarnya kali ini. Ore no namae wa Greg Davis. Shinbun kisha da. Namaku Greg Davis, seorang reporter. Masu no hanashi wa louka de kikasete moratta. Aku tadi dengar dari lorong sana. Kimi ga ita kara Masu wa Kelly no koto o omoidaseta. Kamu membantu Matthew memulihkan ingatannya tentang Kelly. Arigato. Makasih ya, Ashley. Davis-san, anata wa Masu no kiyoku no koto o. Jadi selama ini kamu tahu kalau dia tuh enggak bisa ngingat ya. 5 年前に時計台で起きたことを全て知っていたの。Dan yang terjadi 5 tahun lalu di tower itu. Ah, Masu が記憶を失ったその原因も全て含めてだ。Iya, aku tahu. Dan itulah kenapa si Matthew juga bisa kehilangan ingatannya. 俺は以前ジュリエットレイクに住んでいたことがある。Aku dari Danau Juliet. マイケルとはその頃からの友人でな。もう随分長い付き合いだ。Itulah kenapa dulu aku sama Michael tuh jadi temenan.確かマシューと出会ったのは5年前のあの事件の頃で。Dan aku bertemu dengan Matthew sekitar 5 tahun lalu. だから僕、おじさんのことも忘れてたんだね。Jadi makanya aku nggak bisa ingat kamu ya. Kelly を悲しい事故で亡くし。Kematian Kelly memang tragedi luar biasa. マシューはその事故のショックで解離性健忘症になって。Dan peristiwa itu menghasilkan amnesia disosiatif pada Matthew.事件の前後の記憶をすっぽりとなくしてしまった。Dia benar-benar kehilangan ingatannya tentang waktu itu. 教えてくれたらよかったのに。おじさんのこと悪い人だと思ってた。Kamu kan sebenarnya bisa langsung ngasih tahu aja ke aku. Aku pikir kamu tuh orang jahat toh nggak? 君に俺のことを思い出させれば、辛いことも思い出すことになる。Bukannya aku udah kasih tahu kamu ya? Kalau kamu bakalan keinget sama semua rasa sakit itu. それだけは避けたかった。Aku justru mau menghindari hal tersebut. Dakara Masu ni chokusetsu janakute watashi ni chūkoku shita nda. Jadi makanya kamu ngasih tahu aku peringatan ke Matthew dibanding kamu ngasih tahu ke dia langsung ya. Yappari tokumu sousakan janakatta nda ne. Dan aku juga enggak pernah percaya sih kamu tuh secret agent. Mizumi no osen ni kansuru kiji o kaita no mo
Davis さんなんでしょ? Kamu yang nulis artikel tentang polusi itu kan ya, Greg Davis? ああ。でもあの記事はマイケルの会社を糾弾するものではなく。Iya betul, tapi aku nggak bermaksud untuk membuat Cruise Resort itu menjadi pihak yang disalahkan. あくまで故郷で起きた環境問題を書いたつもりだった。Aku cuma mau orang-orang tuh perhatikan masalah yang terjadi di kampung halamanku. でも結局その記事がきっかけで。Tapi pada akhirnya artikel itu malah 友人のマイケルの会社を倒産に追い込むことになってしまった。Membuat perusahaan temanku jadi kacau balau. だが今ようやく汚染原因の正体をつかみかけている。Tapi aku sekarang udah hampir menemukan penyebab asli dari pencemaran tersebut. あとは5年前にマイケルが調べた湖の調査資料があれば。Yang aku butuhkan cuma catatan dari Michael doang.パパが調べた資料。だったんでパパ。君たちは開けただろう。マイケルのロッカーを。Dia ninggalin itu semua di dalam locker ini。Kita ngobrol dulu。アシュレ。OK。Oh, sama si Matthew nggak bisa ngobrol。Ada beberapa dokumen di kardus di bawah. Ini apa ya? Permasalahan pencemaran di Danau Juliet dan hubungannya dengan GC Valley. Proyek dari The Cruise Resort ini dimaksudkan untuk memanfaatkan keindahan alam dari Danau Juliet. Kami tidak pernah menyetujui ataupun merencanakan segala tindakan perusakan lingkungan. Akan tetapi, Cruise Resort menjadi pihak yang disalahkan karena pencemaran air danau. Bisnis kami pun menjadi bangkrut. Tidak terima dengan hasil tersebut, akhirnya aku bergabung dengan beberapa staff yang masih tersisa. Dan sebagai hasil dari investigasi independen kami, kami meyakinkan bahwa sumber polusi air itu adalah GC Valley. Dokumen ini merinci segala hasil investigasi kami mengenai Danau Juliet tentang upaya pengungkapan kasus tersebut, Michael Cross. Di sini dia bilang penyebab utama dari pencemarannya adalah GC Valley. Oh, Michael が残した資料だ。よかった、見つかったぞ。Wah, akhirnya kita bisa menemukan catatan dari Michael. Ada no?Papa の手がかり。Apa itu ada informasi tentang papa? Ah, pasti ya. Yosh, これであと JC バレーの協力者からの情報が入手できれば。Kalau aku bisa menjangkau informan JC Valley aku, きっと汚染問題の真相が明らかにできる。Mungkin aku akhirnya bisa mempelajari hal yang sebenarnya dari pencemaran tersebut. Ya, Michael との約束が果たせそうだ。Aku udah tinggal dikit lagi bisa memenuhi janjiku ke Michael.Wah, berarti udah gak ada juga dong. Gila, kasihan banget nih anak. JC Valley の協力者って、もしかしてイアンのこと? Informan dari JC Valley, maksud kamu Ian? 前に電話してたよね? Kamu tadi telepon ke dia kan ya? Maitta na. 聞かれていたか? Kamu dengar ya tadi ya? JC Valley 内に情報提供者を探して、彼に行き着いたんだ。Aku berusaha mengambil informasi dari orang dalam dan ternyata malah ketemu dia. Mamonaku kare kara juyou na jōhō ga nyūshū dekiru yotei nan da. Ya harusnya sih segera datang dengan informasi yang penting secepatnya. Ashley, Ian no koto wa hontou ni kimitsu jikō da. Dengerin ya, info tentang Ian ini tuh benar-benar rahasia banget. Paham? Kono koto ga Robbins hakase ni shirareru to. Kalau sampai Dr. Robbins tahu. Wakatta. Ian no koto wa Papa ni mo tare ni mo hanasanai. Tenang aja, aku enggak bakal ngasih tahu siapapun, termasuk juga papaku. Arigato. Makasih ya. Davis-san, Matthew no papa to nan no yakusoku o shita no? Tuan David, kamu ada janji apa ke papanya Matthew? 5 年前、ore to Michael wa tagai ni yakusoku o shite wakareta. 5 tahun lalu, aku dan Michael itu membuat janji. Ore wa Michael ni itta. Kanarazu osen no genin o tsukitomeru to.Aku bilang aku akan mencari tahu sumber dari polusi tersebut. そしてマイケルは言った。
必ず会社を立て直すと。Dan dia bilang padaku kalau dia akan mengembalikan perusahaannya kembali, mendirikan ulang. 君のパパは成功するまで帰らないとの強い覚悟で。Dan papa kamu tuh nggak akan mau nemuin kamu sampai akhirnya dia berhasil melakukannya. ケリーとママの死で心に傷を負った君を弟に預けて働きに出たんだ。Maksudku jelas setelah kamu kehilangan segalanya. Demo, Michael wa ima. Tapi Michael sekarang. Papa wa ima doko ni iru no? Oshiete Greg Oji-san. Kasih tahu aku papa di mana dia sekarang. Davis-san, onegai. Matthew wa papa ni awasete akete. Iya Greg, tolong kasih tahu Matthew tuh harus tahu soal ini. Michael wa ima byouin ni iru. Oh, Michael di rumah sakit. Hissi de hatarite kane o tame. ようやく君に会えると思った矢先に。Dia kerja tanpa kenal lelah menyimpan uangnya. Semuanya itu dilakukan demi kembali sama kamu. Gila ya dari pemenang lotre. Dia kan dulunya kan malas banget kan orangnya. Wah. 仕事の現場で事故に遭って。Oh no. まだ意識が戻らない。Tapi tiba-tiba ada kecelakaan di tempat kerjanya dan dia sedang koma sekarang. Waduh. そんな。Ah, enggak mungkin.イアンか。はい、そうです。いや、チラカン。え、本。え、カブンチャ。はい、わかりました。いや、コパハン。すぐに行きます。オッケー、アコスグラカサナ。マシュ、奇跡が起きたぞ。お、アパニ、マティオ、カオパチェヤ、ムジザッガ。マイケルの意識が戻った。セプティアパパカモスドバウン。よかったね、マシュ。Mama to Kelly ga mamotte kureta nda yo. Benar juga ya. Syukurlah Matthew, pasti mama kamu dan Kelly sudah menjaganya ya. Greg Oji-san, tsuredette imasugu papa no byouin ni. Om Greg, aku mau dong diantar ke rumah sakit sekarang. Ah, mochiron da. Pasti, aku antar. Davis-san, Matthew no koto, onegai ne. Tolong jaga Matthew ya, Greg. Ah, makasete kure. Ya, serahkan padaku. Ashley, arigato. Boku, Ashley ni wa sugoku. Makasih banyak ya, Ashley. Aku udah berhutang banyak sama kamu. Iyo, nani mo iwanakute. Enggak lah, enggak perlu ngomong kayak gitu. Wakatteru kara sa, kimi no kimochi. Aku ngerti bagaimana perasaan kamu. Matthew. Soda, Matthew, kore. Matthew, ambil ini. Boku no udedoke. Oh, jam aku. Otoshite ta no wo hirotte ta no. Aku ngambil itu di tanah waktu itu. Dari papanya. Nakushichatta to omotte ta. Kore. Papa kara moratta mono nan da. Aku dapat ini dari papa. Aku pikir aku udah kehilangan dia. Wakaru yo. Ya, aku paham. Ura ni nante kaite aru ka shitteru? Ada tulisannya di belakang. Sekai ichi no musuko. Mashiue. Untuk putra kesayanganku, Matthew. Ngomong tase si Ashley kemana ya? Hitte kinai yo. Silakan, sana pergi. Kyou no koto papa ni hanashite agenaito sa. Ada banyak cerita yang kamu harus kasih tahu ke papa kan. Gambare, Matthew. Semangat ya, Matthew. Ini jalan kemana ya yang ini? Wah. Ashley. Ashley. Lah kok tiba-tiba muncul?
gue yakin dia ada sesuatu yang gak beres. Kayaknya dia hantu juga nih. Rian? Robbins 博士に頼まれて君を探していました。Dr. Robin minta aku untuk mencari kamu. Papa が? Oh, papa yang minta. はい。コテージに電話しても出ないので心配されていました。Dia khawatir soalnya kamu gak jawab telepon yang ada di rumahnya dia. そうだったんだ。Oh iya juga ya. 君に話したいことがあるそうですよ。Ada sesuatu yang pengen dia utarakan ke kamu. 博士は今研究所にいます。Sekarang dia ada di lab. Kau bisa nemuin dia di sana. Watashi mo papa ni kikitai koto ga aru shi. Ya, aku juga ada beberapa hal yang mesti aku tanyain. Arigato, Daya. Makasih ya, Rian. Dewa, ikimashou ka. Kalau gitu, yuk pergi. Nah, di mana? Di situ. Oke, oke. Oh. Tempatnya kecil banget deh. Oh, ke bawah ya. Daya, koko ga JC bar e? Hilang. Are? Inai. Ma, ii ka. JC bar e ni mukau. Wah, pasti dia kayak Kelly nih. Widih. Keren banget. Mobil bapaknya si Elizabeth. Siapa? Mobil siapa nih? Kita ingat sesuatu kah dia? Mama to koko ni kiteta. Aku pernah kesini sama mama. Papa ni naisho de mama wa JC Ballet ni kiteta. Dia membawaku ke JC Ballet dan merahasiakannya dari papa. 13 年前 mama wa nani wo shite tan daro. Apa yang kamu lakukan waktu itu, ma? Langsung turun nih. Gue pengen muter dulu. Waduh, Sofia ya? Matteita wa, Ashley. Aku udah menunggumu, Ashley. Wah, jangan-jangan dia nyolong tasnya nih. Wah, apakah yang meminta Matthew untuk nyolong tasnya si Sofia? Dan dia kan juga jadi masalah besar ya di hubungan keluarganya Elizabeth ya. Dan ngapain juga dia udah nungguin kita gitu loh. Terus si Gray ini dia orang beneran atau enggak sebenarnya? Gue masih bingung semuanya. Tapi ya di chapter ini gue suka ceritanya, terus gue suka puzzle-nya juga. Puzzle-nya lumayan mengecoh gue karena gue tadi sempet stuck di situ beberapa lama gitu. Terus ya akhirnya kita tahu kebenaran dari cerita kejadian 5 tahun lalu di Danau Juliet. Ceritanya memang ngebawa tentang hubungan saudara ya. Tapi menurut gue kayak apa ya, kayak gak ngena di gue. Makanya gak terlalu bikin gue sedih-sedih banget. Ya meskipun gue paham sih apa yang dialami sama si Matthew. Betapa berat hal-hal yang udah dilaluin sama dia sebagai anak kecil, gila. Tapi ya udah, banyak banget masih pertanyaan gue tentang jalan cerita selanjutnya kayak gimana. Kita bakalan tahu kebenarannya di chapter selanjutnya mungkin. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.